السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Muhammad Hadi Syahrudin, saya pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang bincangkan ayat ke-57 hingga ke-59 dari surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa, falana'tiyannaka bisihrin mithli, faj'al bainana wa bainaka mawa'idan la nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan su'a." قال موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحى. صدق الله العظيم. Firaun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu wahai Musa? Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam ini kepadamu. Maka buatlah satu perjanjian waktu untuk pertemuan antara kami dan kau, yang kami tidak akan menyalahinya dan kau pula tidak akan menyalahinya. Ini satu tempat yang terbuka. Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dan kamu adalah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada hari itu, pada hari waktu duha itu. Jadi Allah beritahu kita tentang perkataan Fir'aun kepada Musa bila dia perlihatkan kepadanya tanda kerasulan, mukjizat, tongkat yang menjelma menjadi ular, tangan yang meluarkan cahaya bila keluar dari balik leher baju Nabi Musa ni. Lalu Fir'aun berkata, ini pasti sihir untuk menyihir kami, dan dengannya engkau akan menguasai umat manusia agar mereka tidak mengikutimu. Tapi kena ingat wahai Musa, bilangan kami ramai, kinamu tidak akan berjaya, sebab kami pun memiliki ramai ahli sihir yang akan mengatasimu. Maka janganlah kamu terpedaya dengan apa yang ada pada dirimu. Kemudian Fir'aun mentang dengan Musa dengan mengatakan, faja'al bainana wa bainaka maw'ida, jadikan, tetapkan satu waktu, aku akan aturkan pertemuan dengan ahli-ahli sihir di tempat tertentu, waktu yang dapat menguji kekuatan siapa yang kuat, siapa yang lemah. Dan Musa berkata kepada mereka dengan penuh keyakinan, mawa'idukum yawmuz zina, itulah perjanjian pertemuan itu boleh dibuat dengan syarat ia dilakukan pada hari raya. Az-zina yang maksudkan, kalau tuan-tuan lihat dalam kamus, sebagai contohnya kamus Al-Farid, adalah merujuk kepada perhiasan. Perhiasan ini kenapa tuan-tuan ini mulia kalau sekalian, az-zina ni jumhur membaca dengan baris depan yaumu, dia menjadi khabar kepada mubtada'nya mawa'idukum. Ada juga yang baca tuan-tuan rahmati dan dikasih wasfian dengan mawa'idukum yaumazina, yaumazina, kerana ia menjadi zaraf seperti disebut oleh para ulama tafsir, contohnya Ibn Athiyah. Ini adalah bacaan Abu Saleh daripada Ibn Abbas As-Suddi daripada guru-gurunya, dan begitu juga bacaan Mujahid. Tuan-tuan ini mulia kalau sekalian, tentang yaumuz zina ni merujuk kepada empat perkara. Yang pertama iaitu hari perayaan mereka. Ini merupakan pandangan Abu Saleh daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua mengatakan yaumuz zina itu merujuk kepada yaum Ashura. Yaum Ashura ni riwayat daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Yang ketiga mengatakan maksud yaumuz zina adalah yaumun Nairuz. Yaumun Nairuz ni adalah hari perayaan golongan kafir satu masa dahulu, kalau dalam konteks kisah Nabi Musa ini, iaitu perayaan golongan Fir'aun, Fara'inah. Ini merupakan hari yang bertepatan dengan hari Sabtu yang jatuh pada hari Sabtu pertama setiap tahun. Ini pandangan tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ini merupakan satu riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian ada yang mengatakan bahawa yang masuk ke sini yaumusuk lahum. Ini merupakan pandangan Sa'id bin Jubair. Yaum suq lahu maknanya hari pertemuan pedagang-pedagang, peniaga-peniaga, seperti kita ada pasar malam contohnya.
ada pesta-pesta yang diadakan. Jadi Nabi Musa ni seorang Nabi yang bijak. Memang tentunya para rasul utusan Allah SWT memiliki sifat fatana. Fatana maknanya kebijaksanaan. Nabi tidak diutus di kalangan orang yang safih, sufaha, angka, orang yang ahmak. Tidak. Nabi merupakan mereka yang cerdik, yang bijak. Jadi permintaan Nabi Musa ni diyakini oleh Fir'aun, tentulah ramai orang bagus, sebab nanti ahli-ahli sihir aku akan mengatasi kamu dan kamu akan menjadi malu. Zaman dahulu tidak ada kemudahan media seperti kita, tuan-tuan yang dimulakan Allah sekalian. Jadi perkumpulan manusia itu satu yang dinanti-nantikan untuk mempamer apa jua aksi yang boleh mendatangkan kepada seorang itu kebaikan ataupun publicity. Inilah cara mereka berkumpul, berkomunikasi satu masa dahulu, tuan-tuan yang dimulakan Allah sekalian. Wa ayyuhsyarana suduha, iaitu Nabi Musa minta supaya waktu duha menjadi tempat pertemuan, kerana bila lazimnya waktu duha ni adalah waktu yang tidak begitu panas dan tidak terlalu awal. Logik begitulah, pukul 9, 10, cantik, kerana waktu tersebut tidak matahari menyengat sangat dan tidak pula terlalu awal, menyusahkan orang yang tidur lambat untuk bangkit awal, tidak. Jadi waktu yang sedang-sedang mulia, yang elok, yang cantik. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sesuai riwayat seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, pertemuan tersebut berlaku di Iskandaria. Iskandaria ni adalah Alexandria. Kalau ada peluang, tuan-tuan boleh pergi berziarah ke bumi Mesir dan pergilah ke tempat ini. Seperti disebut ramai para ulama tafsir. Riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa'arza. Kalau tuan-tuan lihat dalam segmen Atlas Al-Quran, Musim Majalah Solusi pun ada diterangkan di mana ke tempat pertemuan yang disebut oleh para ulama tafsir ini. Istilah geografi, di mana pertemuan tersebut berlaku dengan sebenar-benar. Jadi para pendengar dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, Nabi Musa telah pun disanggah oleh Fir'aun yang berkata, kau nak kami diusir daripada negara kami, wahai Musa, kalau engkau gunakan sihir, kami juga akan gunakan sihir. Di tempat-tempat pertemuan ini, kami akan kumpulkan penyihir-penyihir yang unggul untuk mengalahkanmu, menghalangi kamu daripada tuan-tuan kamu yang seperti ini. Para pendengar dan hati ini dikasih Allah sekalian, tuduhan Fir'aun bahawa Nabi Musa bermaksud mengusirnya bersama dengan masyarakat Mesir, atau dengan lain kata ingin merebut kekuasaan dengan sihirnya, ini bertujuan bahawa hal yang aneh yang ditampilkan Nabi Musa ni bukanlah mukjizat yang disuruh daripada Allah SWT sebagai bukti kerasulan, tetapi sihir yang boleh dipelajari oleh setiap orang. Ini tanggapan dangkal si Fir'aun. Ataupun dari sudut lain, tuduhannya bahawa Nabi Musa maksud merebut kekuasaan dan mengusir mereka dengan tujuan untuk membangkitkan sokongan penduduk Mesir ini kepada Nabi Musa dan menggulingkannya. Ini merupakan pandangan Fir'aun. Tapi kita dapat lihat Nabi Musa dengan penuh keyakinan diri menyambut tentangan itu tanpa rasa ragu, mengusulkan waktu dan tempat pula. Tempat yang mudah untuk datangi dia semua orang, dihadiri dia semua orang. Tak ada nak tangguh-tangguh nanti fikir waktu kemudian. Tak, seorang yang hebat akan terus menjawab, menjelaskan dengan penuh keyakinan, waktu yang spesifik, masa dan sebagainya, tempat. Ini tidak akan membuang masa, kerana nak bertemu dengan Fir'aun kita dah bincangkan, susah, lambat, macam-macam proses birokrasinya. Dan Fir'aun pun sanggup. Dia mengatakan bahawa aku akan datangkan ahli-ahli sihir yang unggul untuk mengatasimu. Tiba masa nanti kau akan dikalahkan oleh mereka. Jadi pilihan Nabi Musa ni sungguh tepat, kerana waktu itu masyarakat umum berkumpul sehingga Nabi yang mulia ni dapat menampilkan mujizat Allah SWT disaksikan oleh semua orang, dan orang menjadi penilai hakim. Pemilihan waktu duha yang telah kita huraikan juga adalah waktu yang paling elok, kerana lazimnya waktu ni mudah bagi orang datang. Tak adalah panas sangat, tidaklah awal sangat, tidaklah gelap kerana malam, tak ada matahari. Pendeknya satu waktu yang sangat sesuai. Kemudian datang ayat nombor 1, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam ayat yang Allah SWT kemukakan di sini. Ayat 60 dan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fatawalla fir'aunu fajma'a kaidahu thumma ata. Qala hum Musa wa ilakum la taftaru ala Allahi kathiban fayushitakum bi'azab. Wakar khaba man iftara. Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang, berkatalah Nabi Musa kepada mereka, celakalah kamu,
Janganlah kamu mengada-ngadakan pendustaan terhadap Allah SWT, maka dia akan binasakan kamu dengan seksanya, dan semuanya telah rugilah orang yang mengada-ngadakan pendustaan. Inilah terjemahan yang saya pilih dari Sahih Tafsir Ibn Katsir. Tuan-tuan ini mulia kat sekalian, tafsir yang menarik uraiannya. Jadi Firaun dan pengikut pun tampillah di medan ini dengan penuh angkuh dan juga rasa hebat, kerana sebelum itu masing-masing telah pun membuktikan kekuatannya. Tentulah yang dipilih ni adalah yang terbaik, tuan-tuan. Kalau nak menyanyi depan orang ramai, umpamanya penyanyi tersebut mestilah boleh menyanyi, bukan mining je kan, tuan-tuan. Jadi begitulah dalam konteks ini, dia baru datang orang yang hebat, kerana malu kalau kalah. Di halayak ramai, rakyat mematikan, rakyat buat penilaian. Nabi Musa sebelum bertanding itu telah pun berkata dengan penuh keyakinan, mengingatkan ancaman dan seksa Allah kepada mereka, celaka kamu wahai semua disil, derhaka kamu pada Allah SWT, janganlah kamu berdusta terhadap Allah, nanti akan hancur kamu, rugilah orang yang banyak mendustakan Allah SWT. Nabi Musa mengingatkan, ambil peluang setiapnya untuk mengingatkan, aku seorang Nabi, wajar bagiku untuk mengingatkan kamu sebelum sesuatu musibah menimpung. Bila mendengar saja kata-kata ini, tuan-tuan, setengah ahli tafsir mengatakan memang dah timbul rasa ahli sihir ni rasa pasang takut, gugup. Kerana tentulah orang yang berkata demikian bukan sebarangan orang, seperti seorang kafir musyrik yang dihadiahkan Al-Quran Karim dan dibaca ayat awal daripada Al-Quran Karim itu, Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fi, Alif Lam Mim, inilah kitab, itulah kitab yang tiada keraguan padanya. Mana ada orang dalam dunia menulis apa-apa karya yang unggul, dia berkata di mukadimah, di introductionnya, buku ni yang paling baik, tak ada buku lain lebih baik pun saya, tak ada keraguan padanya. Adakah orang yang bersifat penulis-penulis dinamik akan menulis seperti itu, tuan-tuan? Tak ada seorang lah, tuan-tuan. Hanya orang yang kurang waras saja akan mengatakan karyanya yang terbaik. Tapi nampaknya si Kristian ini bila membaca ayat daripada Al-Quran Karim, dia melihat ayat yang kedua sudah ada, inilah kitab yang tiada keraguan pada ini. Masya Allah, timbul dalam dirinya satu naik ulu umumnya. Boleh ke satu kitab yang betul-betul sempurna sehingga di awal lagi dah diingatkan tiada contradiction padanya, bukan seperti Bible yang ada padanya, banyak unsur-unsur yang yang begitu tidak difahami oleh saya, misleading. Tapi saya tak berani tanya, kalau saya tanya nanti akan dimarahi oleh father dan sebagainya. Ini seorang Kristian yang baca Al-Quran Karim dan akhirnya timbul dalam diri, Masya Allah, hebatnya Al-Quran Karim ini, tuan-tuan. Jadi dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini, Nabi Musa berkata dengan penuh keyakinan, janganlah kamu buat benda sia-sia ini. Sekarang ahli sihir sudah pun terasa, ini satu kata-kata yang pedih dan pedas, mustahil dikatakan oleh orang yang biasa, tentulah dia seorang luar biasa. Setengah riwayat mengatakan yang dibawa berkumpul oleh Fir'aun ini dipendekkan cerita dalam ayat peralihan daripada berpalingnya Fir'aun untuk menyusun strategi dan akhirnya terus buka bab baru untuk menceritakan peristiwa tersebut, pertemuan itu. Setengah riwayat para ulama tafsir mengatakan 72 orang. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Ini pandangan berbagai, tuan-tuan. Yang pentingnya ramai. Ada berbagai-bagai angka yang telah dinyatakan oleh para ulama tafsir mengikut pandangan-pandangan mereka surut daripada sahabat. Tak penting langkah itu, apa yang perlu kita fahami di sini, ramai yang datang, 72 ataupun lebih. Lalu Nabi Musa telah mengingatkan mereka, fayushitakum bi'azab. Yushitakum diambil perkataan suhut. Suhutun ni membawa berbagai makna. Boleh kita lihat dari kita kata suhut ada makna mencakupi, ada membawa makna kehancuran. Jadi menggambarkan boleh juga digunakan untuk merujuk kepada rambut yang habis dicukur sampailah gondol seseorang itu. Jadi maknanya, tuan-tuan, yang dimaksudkan oleh Allah SWT di sini, fayushitakum bi'azab, kamu jangan sanggah aku, aku akan buktikan aku di pihak benar, aku ni utusan Allah SWT. Kalau kamu berdegil, maka Allah SWT akan kenakan kepada kamu kebinasaan yang mutlak, kehancuran yang sehabis-habisnya. Jadi ini amaran. Tuan-tuan dimulai kalau sekalian, pertandingan pun bermula. Kita akan lihat dalam kuliah akan datang, insyaAllah. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu.